SBS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ipeng dari RGS All Tutorial. Si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh, walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak diaktifin tombol loncengnya, karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng 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 teng. Halo sobat RGS semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang selalu support channel RGS All Tutorial ini diberikan rezeki yang limpah ruah. Jadi sobat RGS semuanya ya, walaupun dalam kondisi yang tidak sehat, saya bakal membagikan tutorial-tutorial buat kalian semuanya. Ini sudah masuk Oppo A9, kondisinya seperti tadi ya, kedip-kedip ya. Sepertinya on-off-nya short ya, atau gimana. Kita bakal bongkar aja langsung ya, buat kalian semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, don't go anywhere, check it bro. Oke, kita matiin dulu layarnya ya. Ini dari mana ya? Susah matiinnya ya. Kita bakal cek terlebih dahulu ya, bongkarnya dari mana ya. Oke, mohon maaf ya sobat RGS ke jedah karena bolak-balik ya. Ini dikejar deadline dan yang itu juga dikejar deadline, sama-sama dikejar deadline. Yang ini janjinya 1 jam, yang Oppo itu janjinya juga hari ini harus kelar ya. Jadi terpaksa saya membantu record dengan Redmi 5A dan juga yang lain-lain. Yang ini record, yang ana record ya. Oke, dia dari sini nih bukanya nih ya. Oke, kita basahin terlebih dahulu menggunakan thinner ya. Oke, di sini ada fleksibel, jadi harus hati-hati. Jadi fingerprintnya dijorong aja ya. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Kita langsung ngebongkar aja. Ya, gesit ya. Ini saya sudah tanya, on off nya nggak ada yang jual ya, on off nya itu nggak ada yang jual. Kita bakal coba cek di ini ya, di bagian sini. Karena ini kondisinya masih aja ngedip-ngedip, apakah di bagian sini atau yang lain ya. Yeah.
Oke, kita lihat dulu ya. Ini biasanya kelang berapa menit dia ngulang lagi ya. Kita bakal cek dulu ya. Kita tunggu kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit lah ya. Oke, ini sepertinya udah aman ya. Ini udah aman menurut saya ya. Kita bakal coba pasang. Kita ganti platnya doang ya. Karena di sini belum ada yang jual ya fleksibelnya ya. Ini biasanya itu yang sering bermasalah itu platnya, karena dia ada beberapa lampis ya. Kita cariin plat yang bagus. Terus kita coba pasang. Ini biasanya lapisan dalamnya itu yang sering bermasalah ya. Ini mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Aduh, mana tadi platnya ya. Jadi ini saya ambil dari si Asus Zenfone 5. Sama ya. Kalau sama jenis-jenis Oppo lainnya nggak apa-apa juga. Ya. Kita bakal coba. Kita beri isolatif terlebih dahulu ya. Ya, kita beli isolasi seperti ini. Jangan panjang-panjang, sobek dikit supaya nggak bermasalah. Ya. Kita bakal coba ya. Nyampe enggak dia? Oke, kita coba pakai backdoor ya. Kita pasangin frame-nya dulu. Bezelnya ya, bukan frame-nya, bezelnya. Kita mau coba dulu ya. Oke, ya, sepertinya ini udah oke banget, nggak bakalan ada masalah ya. Tapi dia sedikit keras aja ya, dia sedikit keras. Oke, ya, itu dia tadi permasalahannya ya, sobat LGS semuanya. Jadi
Kalau nggak ada fleksibelnya, kalian bisa cari fleksibel Zenfone 5, kalian congkel aja platnya, terus kalian gantiin ya. Kalau dia terasa terlalu nggak enak dengan satu plat, kalian bisa menggunakan dua plat. Tapi biasanya kalau dua plat itu bahayanya ya seperti tadi itu. Kalau plat yang dalamnya nyangkut, dia pasti ngeribut-ngeribut seperti tadi ya, mencet-mencet sendiri. Oke, sobat RGS semuanya, terima kasih banyak udah stay tune sampai dengan detik ini. Dan akhir kata saya, Beng pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.